Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you. Oke bro, jadi untuk kali ini kita berada di wilayah Barabai. Jadi kita akan membantu teman-teman di sini untuk mengevakuasi korban-korban banjir yang dikarenakan sudah mencapai sampai atap rumah ya untuk kondisi ini ya. Jadi aku meluncur dari kota Kandangan menuju arah Barabai. Sungguh dingin banget dari Kandangan sampai sini hujan. Dan sampai sekarang masih gerimis. Oke, jadi kita akan menuju arah kota. Masih mam. Muatnya ada. Cari tempat parkir, Amna. Eh, Brek, di mana parkirnya? Berarti di jalan-jalan ada dalam itulah. Ya, siap. Itu dalam rumah orang deh. Kamu lagi enak itu lah.
buat mandak sini kalah. Oke, jadi untuk sekarang berada di daerah Brabay. Jadi rekan-rekan kandangan sudah menyampai di kota Brabay untuk melakukan evakuasi warga yang ada di sini. Dari rekan-rekan Pingdam, Parmuk dan Ramu juga ada di sini. Mulai jam berapa, Om? Mulai jam 11 lah. 11 lah. Ini jam berapa nih? Sudah menyisir kah, Om? Ya, sudah baru evakuasi. Iyalah. Yang kami yang belum main nah. Ramu udah lewat, Om? Ada jangkauan evakuasi. Kandangan juga menaik nih banyak nah. Balik kanan nah. Bagian deh. Daerah mana, Om, yang dalam bener, Om? Iyalah. Aman mandak anu beneran nah. Radio beneran aja anu. Kayak di film. Ini dok sekarang. Oke, Bro. Jadi untuk saat ini saya berada di daerah Brabay yang mana di sini banjir lumayan besar. Sampai atap rumah dan sedagu orang dewasa. Dan di belakang kita sudah persiapan dari rescue kandangan untuk melakukan evakuasi warga-warga di sini. Dan kita juga tadi pakai kendaraan untuk mencapai lokasi di mana debit air tinggi kemarin lumayan besar dan sampai saat ini masih banjir. Dan kandangan juga banjir, tapi aku ke arah sini dulu untuk membantu-bantu karena kandangan masih proses dalam. Oke, jadi kita akan melakukan evakuasi. Jadi untuk rekan-rekan Hulu Songa Selatan sudah melakukan persiapan untuk mengevakuasi di sini. Nah, ini sudah persiapan. Ini budi hulu memakan wadainya bah. Dari mana, Mbak? Dari BPK Karam Kandangan. Oh, dari Kandangan. Bersama BPK Pingdam. Jam berapa berangkat ke sini? Oh, belum sekalinya. Belum? Belum. Aku sapa, saya pinggir, anu udah sapahan lah. Dua. Ada tuh berapa buteng? Dua buteng. Rabit, rabit tiganya. Wih. Astaga, tak tinggal. Ada ngeluh aku publik. Oke, Bro. Jadi untuk sikon terkini di daerah Brabay sudah mencapai
paha orang dewasa ya. Kalau ya di depan sudah sampai pinggang. Jadi memungkinkan banget untuk mengevakuasi warga karena mereka tidak bisa keluar dan untuk mencari makan juga susah. Untuk sekarang kita berada di Nur Muhibin, Barabai. Dan ini juga runtuh karena banjir. Ini mobil-mobil juga tidak bisa beroperasi. Untuk kendaraan juga terendam. Sampai di sini. Dalam. Di situ ya, Pak? Dalam lagi kah? Aman, aman. Aman aja kah? Aman. Oke, siap. Kak, segambar. Dingin. Wah, tengkoran ona. Ya, digilum. Kita memasuki wilayah sekolahan. Aduh. Eh, deres bener. Deres. Jerem jerem bro. Bon Ramo tipe kemana? Teruslah. Kita ambus aja kalau sebelah. Masuk ke situ tuh lo deh. Ini. Berapa, Pak? Satu aja ya. Lagi ya kawan ah. Lagi di dalam kawan ah. Berapa, Kong? Banyak lagi lah. Bawa di dalam ah. Yeah. Dena kasurat je. Iya, Om Dena. Edo ada sumur di muka. Tenggelaman kawan. Sumur mana kena kau dibunuhi? Berapa budeng? Oke bro, kita akan menuju arah luar jalan raya. Dimana di sini dalamnya seperti ini, sampai pinggang dan arusnya cukup deras.
sampai pinggang ya Mas Bro, sampai pinggang. Jadi kita akan menuju teman-teman lain sampai mana. Jadi itu di depan masih hyper toko. Coba di dalam situ sampai mana? Sana kak. Di sini. Mungkin sini lah kami. Iya lah. Lumpuh benar jalan lah. Iya, kok kan mobil ini nih. Udah kalau dia apa-apa lagi lo. Mana? Mancari bubun Ramo tadi jalan situ lo. Laju banget, tapi jalan bubun ini. Ih, kau kereta kawan tinggal terus. Expander nah bro. Tenggelam. Wah, bubun ini sekalinya. Mana bubunnya? Kopi, Bang. Kopi. Oh, kopi. Nah, bubunnya, bubun misleti ke rumput, ah? Bubun misleti. Hah? Lama, sh. Wah, larut. Ya. Jadi, ada kendaraan tinggal setang doang cuy. Oh, mak dalam banar. Awas, 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 awas. Santok, yang bedar, santok, yang bedar. Awas, 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 awas. Dari sana tuh.
adalah banjir terdalam di tahun-tahun sebelumnya, di mana melumpuhkan satu kabupaten yaitu Hulu Sungai Tengah. Sikon di situ ya, Pak, banjirnya? Apa? Di situ ya, Pak, banjirnya dalam enggak? Dalam. Apa deres? Rame. Rame bagiannya lah, bileret lah. Anak Honda kah? Anak Honda ya? Semalam sini kedadak. Kedadak lah. Ya. Ayo bawa surut dah lah. Surut dah. Ini gue dalam pulang nih. Iya, di kandangan nih, memasuki dalam juga nih. Tinggi. Malam harusnya ada pemadam nah, di dalam. Di sini semalam. Heeh. Ambulan aja tinggal lagi. Ambulan ininya aja lah kah? Mak dalam bener. Dalam. Cakan nih mesin pemadam nih nah diangkat dulu. Ada kaum gedungnya pembuhannya asli sini kan rumah. Tapi rumah itu udah habis kita tinggal bubungan lagi. Iyalah. Makan enggak, Bang? Gimana? Mana bantuan dulu lah, Bang lah. Eh, untung juga ada bubungan relawan-relawan nih. Oh. Di warna ya, Bang? Oh, di warna. Ada lawan nih. Iyalah. Oh, dulu benar, Bang lah. Berarti ini semalam kendaraannya tinggal aman berita aneh. Iya, Bang. Malah dalam bener. Ya, mudah-mudahan laka sorot aja nih. Ini anu hujan di gunung deh. Di kandangan bedelem juga. Karena malam bulik nih kandangan. Oke. Oke, dan sekarang memasuki jalan apa nih, yuk? Yang tidak tahu jalannya, yang mana kawan-kawan dari HSS berjibaku untuk menuju arah sana. Sulungan, oh, di mana sulungan? Oh, bujur. Apa udah habis ya? Pakai kasar masih di dalam punya. Sudah. Ya, Bang. Aman aja, Bang. Ya, ya. Mau mana, Bang? Mangkat, Bang. Anu irit, kok. Berdua. Eh, ini Pak RT, ini Pak RT. Break, pas break. Good lah. Ayo jangan. Mati lo listrik udah. Oh, udah apa-apa. Masalahnya bahaya benar. Sulungan di bawah. Awas. Amu anak nyaman be jalan bakal pinggir anu behiring. Tarik diawak seorang. Ya, Bang. Tarik ya, Bang. Awas nih. Di bawah trotoar. Ya, dadah. Tarik ke pinggir. Arahkan ke ano? Arahkan ke jalan ke Sulungan. Ada di Sulungan lah. Bantu-bantu warga evakuasi. Pak. Sambung. Gak ngerti bahasa Indonesia ya, Bang? Ngomong bahasa Indonesia gak paham juga. Lu di tangan buahnya. Bang, Titi lawan tangan buahnya. Belibar lagi. Ke situ lagi. Bapak AS mungkin kedang. Sedin.
sebelah sini. Menyebelah, menyebelah. Panjang talinya. Behiring-behiringnya nah, sini. Siap. Besusur aja, besusur ke pinggir. Panjangin di situ, panjangin. Terus. Nah, di sini kencang. Behiring. Tarik. Ayo. Otaknya tersambung.